Presiden Joko Widodo ingatkan jangan ada intervensi dalam penyelenggaraan pemilu 2024. KPU juga diharapkan mampu jalankan pemilu dengan adil dan juga damai. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Membuka Rakornas penyelenggara pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta. Presiden Joko Widodo sampaikan bahwa pemilu merupakan ajang demokrasi yang sangat besar dan diawasi oleh seluruh unsur masyarakat. Dia mengingatkan, jangan ada yang mencoba mengintervensi pemilu. Sekali lagi, ini pemilu yang sangat besar yang sangat demokratis. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Presiden juga meminta semua penyelenggara pemilu mempersiapkan sedetail mungkin semua tahapan pemilu dan juga harus turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung proses jalannya pemilu 2024. Anand Surya melaporkan untuk NET. Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu resmi.